Sekarang juga lu mesti ajarin gua jurus terenggiling. Kalau enggak apa-apa. Mulai detik ini lu gua enggak bakal aku jadi cucu gue. Iya, Kong. Gitu aja ngancem. Ya makanya ajarin. Iya, sabar. Udah nih, lihat ya gerakan Fanya. Gini. Harus fokus. Kalau udah fokus, baru deh kita bisa masuk tanah. Ya ngomong aja dong, ayo. Iya, Kong. Lagi orang tua latihan kagak ada pemanasan. Mobil aja nih bang ya, kalau pengen jalan dipanasin dulu. Ini urusannya masuk tanah, tembusnya tanah kuburan nih. Lu kurang ajar gitu ya? Lu bukan teman gue kali ya? Main ledekin bukan tolongin lo. Lagian udah tulang tua, banyak gayanya. Jangan ngomong, ambil parem. Yah, dia yang latihan, kita yang repot ngambilin parem. Yeh, ambilin. Fanya, latih lagi tuh. Iya, ulang-ulang. Iya, pasti bisa. Fanya nelfon Chelsea dulu ya, Kong. Ntar. Kalau udah pasti suruh balik ya, menurut gue. Iya, Kong. Cak, oh enggak. Kakak minta tolong ya, tolong jagain Ninja. Jangan sampai mereka ngeliat kakak lagi nelfon. Iya, Kak. Aku baru sadar loh, rambut kamu unik banget. Wih, kayak puteran gitu. Nih nih ya, kalau dikasih sabun nih ya, bisa bikin gelembung, ditiup nih. Wih, pasti, selim banget deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chelsea, sombong banget sih. Ditelepon gak diangkat-angkat. Mentang-mentang diajarin jurus penangkal sama Om Bima, jadi sombong ya. Hah? Chelsea udah tahu penangkalnya? Kamu tuh jangan marah-marah dulu. Harusnya kamu tuh dengerin aku. Chelsea. Udah kamu sini. Chelsea. Halo. Chelsea. Ih, kok gak jawab-jawab sih? Chelsea. Enak ya berduaan sama Fatih. Sombong. Chelsea. Apaan sih? Chelsea, tolong bukain ini. Ih, nyebelin banget sih. Kok dimatiin? Oh, jadi Chelsea udah tahu penangkalnya. Bagus, tapi ingat, aku yang akan dapatkan Chelsea terlebih dahulu. Dan jangan harap bisa melepaskan Kampung Jawara dari jurusku. Tiara. Jadi, Tante Tiara denger dong, Be. Yalah, jelas denger lah. Lu ngomong kayak pakai toa, teriak-teriak. Jangan kata Tiara, orang sekampung juga denger. Tuh, gimana dong, Be? Mansur nih. Wah, bener omongan gue. Masuk tanah mari, tembus tanah kuburan nih. Aduh, hei bang, ngapain lo di situ?
pasti mau ngintipin gue latihan, ya kan? Aduh, puyeng nih, malah gue puyeng nih. Aduh, apaan lo? Aku puyeng gue. Aduh, fitnah lo. Sok hujan lo, Pak. Bilang aja mau ngintip. Mau ngintip! Terpaksa deh tuh. Gue ngulang dari awal lagi. Gimana ceritanya bisa dari dalam? Nyasar kok. Bukan nyasar, gue salah kapling. Gue masuk kaplingnya Siti. Makanya Kong, jangan ngetahuin Fanya. Jurus Terenggiling tuh susah Kong. Hebat. Aduh, sebenarnya gampang. Gimana caranya, Be? Lo harus konsentrasi buat nentuin arah. Bima belum ngajarin? Belum, Be. Ya udah, Be. Fanya coba ya, Be. Coba. Berhasil tuh anak. Udah disono aja lu, gak ngajak gua lu. Wah, bener-bener ya bocan ya. Coba bang. Be, kalau gitu Faya izin nyari Fatih ya, Be. Iya, lu hati-hati. Dah. Waduh, berhasil juga tuh Bang Mansur. Mudah-mudahan aja kagak salah kapling nih tuh orang.